Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Kali ini giliran Fadzli Yaakob pula komen isu pemergian pelakon terkenal Rizwan Hashim. Berita ini saya petik daripada Murai. Fadzli Yaakob komen isu terpaksa rahsiakan penyakit kerana takut hilang job. Terlalu pedih. Industri hiburan baru-baru ini telah dikejutkan dengan berita pemergian pelakon terkenal Rizwan Hashim yang telah mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kuala Lumpur HKL pada pukul 1.57 tengah hari semalam. Anak lelaki tunggal kepada arwah Muhammad Dahnial turut membuat pendedahan kepada media tempatan mengenai bapanya yang telah mengidap penyakit jantung selama 3 tahun. Jelas Daniel, bapanya merasakan mengenai penyakitnya itu disebabkan rasa bimbang tidak akan mendapat tawaran berlakon oleh pihak produksi. Tidak mahu pemergian mengejut berlaku atas alasan sama. Kenyataan tersebut turut mendapat reaksi oleh penyanyi, pelakon dan chief celebrity Datu Fadzli Yaakob menerusi hantaran di Instagram. Merayu kepada rekan-rekan untuk tidak membiarkan lagi pemergian mengejut berlaku disebabkan alasan yang sama. Reality dekat Malaysia macam inilah. Di ruangan komen rata-rata netizen dilihat memberikan berbagai reaksi mereka. Malah yang berpendapat ia adalah realiti yang berlaku dalam semua industri di Malaysia. Aliarham Rizwan Hashim. Salam sejahtera, kali ini satu berita paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Utusan Malaysia. Selepas Hatan mengeluarkan kata-kata kesat kepada penyampai radio, ini pula terjadi kepada Hatan. Hatan diugut bunuh santau istri. Petaling Jaya, istri kepada penyanyi Datu Hatan, mendedahkan suaminya bukan saja menerima kecaman dan makian daripada segelintir warganet, malah turut diugut bunuh dan santau. Datin Arini, 52, mendedahkan suaminya itu turut dihina sehingga ada yang menyamakan penyanyi Maligai Syadu dengan Firun kerana sikap riaknya seperti yang didakwa. Walaupun ramai yang meminta saya untuk memberi penjelasan, tetapi bagi saya tidak perlu. Tak apalah, biar saya simpan sendiri cerita sebenar. Hanya saya dan keluarga yang mengenali dia. Menitik juga air mata saya membaca komen-komen, tetapi sebagai seorang istri, saya perlu kuat dan sentiasa berada di belakang suami. Apapun, baik buruk dia, tetap suami saya. Tiada manusia yang sempurna. Setiap manusia melakukan kesilapan. Janganlah kita meninggalkan komen sehingga menimbulkan fitnah. Takut yang dianggap salah dapat pahala, kita pula dapat doa, katanya. Arini mendedahkan perkara tersebut menerusi beberapa hantaran di instastorynya hari ini. Hatan baru-baru ini menerima kecaman teruk, susulan kontroversi dia menempelek pembaca berita Astro Awani. Yang dikatakan tidak membuat kajian sebelum bertanya soalan mengenai pemergian Mael Ekspedisi. Penyanyi berusia 58 tahun itu dikatakan berlagak sombong dan biadab ketika menyekolahkan pembaca berita tersebut secara langsung. Dalam pada itu Arini menambah,
Hatan tidak membaca seberang komen atau direject message dalam kurungan DM yang dihantar warganet karena dia menguruskan akun media sosial suaminya. Saya yang memuat naik video dan juga Instagram dia. Sekarang saya letak akun itu dalam mode privasi. Saya tak mau kamu semua tambah dosa. Kalau nak komen, itu adalah pilihan Anda. Tinggalkan komen di ruang yang disediakan kongsinya. Istri kepada penyanyi memburu rindu itu turut memuat naik tangkap layar beberapa kecaman maki dan ugutan yang diterima menerusi DM. Sehingga kini Hatan tidak memberi sebarang penjelasan berhubung insiden tular tersebut. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Sebagai anak sulung tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku Sila Hamzah. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga membabitkan ibu bapa penyanyi Sila Hamzah yaitu Datu Endi Lala dan Datin Fauzia Sarman. Malah Sila Hamzah juga kelihatan jarang memuat naik status maupun berkongsian di media sosial sekaligus menimbulkan tanda tanya netizen. Memetik harian Metro, Sila berkata sebagai anak sulung sudah pasti dia kecewa dengan apa yang berlaku, namun dia berdamai dengan takdir dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tak kira beberapa banyak sokongan yang diterima disebabkan perkara ini pernah berlaku kepada diri sendiri. Apa yang saya boleh katakan, kekuatan itu perlu datang daripada diri sendiri. Diri sendiri perlu bersedia menerimanya. Kita boleh usaha dan ikhtiar mencari kebahagiaan kita. Tapi tiada siapa yang dijanjikan kesempurnaan dan keabadian dunia. Saya redah dan berdamai dengan apa jua keadaan, berdamai dengan takdir. Sebagai anak sulung sudah tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Tapi dalam masa sama saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Ini karena apabila ia berkaitan dengan perhubungan, maka akan ada dua jalan tengah, sama ada untuk berdamai atau sebaliknya. Pilihan di tangan masing-masing.